fakta menarik tentang dwarf, crocodile, atau buaya kerdil. Welcome to my channel. Buaya kerdil atau dwarf crocodile adalah spesies buaya terkecil di dunia asli dari Afrika. Mereka mendiami hutan hujan lebat, rawa, dataran banjir musiman, dan kolam terisolir di sabana. Ada dua subspesies buaya kerdil, yaitu buaya Afrika Barat dan buaya kerdil Kongo. Dan mereka memiliki ciri morfologi dan tipe perilaku yang berbeda. Secara umum, buaya kerdil dapat mencapai panjang 150-180 cm dan beratnya mencapai 18 hingga 31 kg. Buaya ini memiliki punggung dan sisi samping tubuh berwarna hitam. Perutnya berwarna kuning dan ditutupi bercak-bercak hitam. Buaya kerdil juga dikenal sebagai buaya bertulang karena adanya perisai atau sebuah sisik yang keras yang menutupi seluruh tubuh buaya termasuk bagian perut. Pelat tulang ini berfungsi sebagai pelindung yang memberikan perlindungan terhadap predator dan perlindungan dari matahari. Buaya kerdil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, namun buaya ini mampu berlari dengan cepat di atas tanah. Buaya kerdil merupakan seekor karnivora yang aktif dan berburu pada malam hari. Mereka berburu ikan dan katak selama musim hujan dan berburu krustasea selama musim kemarau. Buaya-buaya mini ini sering berjemur pada siang hari untuk meningkatkan suhu tubuh dan menyiapkan energi untuk berburu pada malam hari. Mereka bersarang dengan cara menggali lubang di tepi sungai dengan pintu masuk dari bawah air atau menggunakan akar pohon yang terendam air. Buaya kerdil adalah makhluk penyendiri, kecuali pada musim kawin yang berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Juni. Biasanya, buaya betina bertelur 10 butir dalam sarangnya dan akan menetas setelah 85-105 hari. Buaya muda akan tinggal bersama induk mereka selama beberapa minggu pertama kehidupan mereka. Predator buaya kecil dewasa adalah buaya jenis besar, sedangkan burung besar, reptil, dan mamalia akan mengincar telur-telur dan bayi-bayi buaya. Jumlah buaya kerdil menurun karena hilangnya habitat sebagai akibat dari peningkatan pertanian, penebangan, dan industrialisasi, dan karena perburuan untuk diambil dagingnya. Buaya kerdil terdaftar sebagai spesies yang rentan, yang berarti hewan ini akan bisa punah dalam waktu dekat. Buaya kerdil dapat bertahan hidup selama 75 tahun di alam liar.